Nina Carolina atau yang lebih akrab dengan panggilan Empo Alpa, baru saja melahirkan bayi kembar laki-laki secara sesar pada Senin, 7 Oktober 2024 lalu. Menariknya, kedua bayi kembarnya tersebut diberi nama Rafa Ahmad Darmadina dan Raffi Ahmad Darmadina. Artis Raffi Ahmad sendiri mengaku tak menyangka dan sama sekali tak keberatan namanya disematkan pada bayi kembar Empo Alpa tersebut. Bukan tanpa alasan, Empo Alpa memang sengaja menyematkan nama Raffi Ahmad, karena Raffi telah banyak membantunya dalam proses persalinan. Biaya persalinan yang menyentuh angka 150 juta rupiah tersebut juga ditanggung oleh Sang Sultan Andara, Raffi Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Raffi Ahmad loh, sama Raffi Ahmad. Beneran sih. Namanya beneran Raffi Ahmad tuh. Beneran nih. Kalau Raffi kan yang meninggikan. Kalau Rafa kebaikan. Orang. Rafa dan Raffi. Iya, Rafa dan Raffi. Kalau sorry, Darmadina apa? Ini nama saya nih. Nama bapaknya. Darmadi, Nina. Nina. Oh, Darmadi. Iya. Namanya dulu. Namanya beneran. Rafa, Raffi, Rafa Ahmad Darmadina sama Raffi Ahmad Darmadina. Gak apa-apa ya? Bagus nih. Langsung aja. Iya, bismillah lah. Cakep banget ini nama. Cakep ya? Cakep. Cakep datang. Udah pakai emang ini. Ya udah. Emang ini udah pasti. Udah pure ini namanya. Mohon maaf izin ya, ya. Biar Rido ya, biar ikhlas ya. Tambahin lagi ya. Langsung lah siapa lagi. Tambahin lagi ya. Tambahin lagi ya. Kronologinya ya, deg-degan, campur gembira, suka, riang, pokoknya udah campur aduk tuh, gitu ya kan, seneng ya, campur aduk seneng ya, kegembiraan kayak gitu. Awalnya saya ngomong Mempo, kayaknya kalau ntar insya Allah kalau kita punya keturunan lagi, insya Allah kembar kayaknya dah, karena dari AB itu belum ada keturunan anak-anak yang kembar.